Assalamualaikum. Hai 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 YouTube. Balik lagi di channel YouTube aku. Videoku kali ini aku lagi main di Trawas Mojokerto. Kali ini aku mau ke kafe yang salah satu kafe favorit ya sampai saat ini. Dulu kesana waktu baru opening dan tidak sempat untuk mengonten. Kali ini aku mau kesana lagi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sama rutenya, ini gampang banget. Teman-teman bisa langsung aja buka aplikasi Google Maps. Insya Allah lokasinya sudah akurat. Atau buat teman-teman yang bingung, kali ini aku mau share lagi untuk rutenya. Di sini aku lewat yang setelah Polsek Trawas, kita tinggal jalan ke timur aja. Lebih tepatnya di Jalan Yon Cipto di depan Cafe Alas Trawas, kita belok aja dan terus aja. Atau teman-teman juga bisa lewat di jalan yang depannya Villa Puncak Trawas, satu arah sama rutenya Cafe Rustic Market yang pernah aku share. Mungkin yang belum nonton videoku Rustic Market Trawas bisa diklik di tombol kanan atas. Oke, kembali lagi ke Jalan Yon Cipto tadi. Teman-teman kalau udah menemukan petunjuk jalan yang seperti ini, ada tulisannya Garden Heart, kita bisa belok aja ke kanan. Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Untuk kondisi jalanannya seperti ini kurang lebih. Dan ini jalannya satu arah. Buat teman-teman yang bawa kendaraan roda 4, jangan khawatir karena untuk jalan keluarnya ini beda lagi. Finally, kita udah sampai juga di Cafe Garden Heart. Video ini diambil hari Selasa kemarin jam 1 siang dan ini situasinya benar-benar rame banget. Banyak sekali yang udah berubah, salah satunya tempat lokasi parkirnya menjadi lebih luas. Dan langsung aja kita mau pesen di rumah segitiga ini. Ini dia untuk kondisi barnya atau kasirnya. Di sini juga dijual produk-produk lokal seperti keripik-keripik dan juga madu lokal. Yang penasaran sama menunya bisa teman-teman cek, ini dia untuk price list menu-menunya. Setelah kita pesen dan bayar, kita dapat nomor antrian seperti ini dan notanya. Langsung aja kita cari tempat duduknya. Di kiri aku ini dulunya salah satu spot favorit untuk nongkrong di sini. Dan yang di kanan aku ini adalah tempat indoornya. Tapi saat ini banyak banget perubahan di Cafe Garden Heart ini. Apa aja sih? Nah, dulu bangunannya sampai di pagar ini aja dan hanya ada satu kolam yang di atas itu. Nah, yang di bawah ini adalah bangunan-bangunan yang baru dan spot-spot foto yang baru. Salah satunya ada kolam ikan ini. Teman-teman bisa memasukkan kakinya untuk terapi ikan di sini dan ini gratis. Setelah dapat kursi, kita taruh aja untuk nomor pesanan kita dan kita bisa keliling-keliling untuk cafe tour. Kali ini cuacanya cukup terik, namun udara di sekitar kita tetap dingin. Dan ini salah satu spot foto terbaik di sini.
kita bisa langsung melihat pemandangan sawah terasiring dan pegunungan di belakangnya yang indah banget. Nah, di rumput-rumput ini mungkin salah satu favorit pengunjung-pengunjung yang ada di sini, karena kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitar kita. Kali ini aku nggak mau ketinggalan untuk nyobain spot foto yang ada di sini. Nah, untuk tempat duduk atau spot foto yang baru bukan hanya di sini aja, dan masih banyak lagi yang baru di Cafe Garden Art ini. Langsung aja aku mau ajakin kalian keliling-keliling ya. Di sini untuk tempat duduknya atau kursinya banyak banget, jadi untuk kafe ini bisa menampung banyak pengunjung. Dan teman-teman bisa milih di mana kalian duduk asalkan yang available untuk kursinya. Salah satunya di gubuk segitiga ini. Nah, selain itu tadi, di sini ada juga yang tergolong baru. Ini aku mau langsung lihat. Dan oh iya, teman-teman, jangan lupa selalu ikutin prokes ya. Pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu rajin cuci tangan. Biar kalian semuanya tetap stay safe. Nah, yang ada di depan aku saat ini salah satu spot yang terbaru, yaitu bertemakan dengan tenda-tenda yang kekinian seperti ini. Kalian bisa sewa tendanya untuk nongkrong atau ngopi-ngopi aja di sini, sambil menikmati pemandangan yang bagus banget. Dan juga, kalian juga bisa loh sewa tenda di sini untuk camping ala-ala. Di sebelah tenda tadi ada bangunan-bangunan yang lagi dibangun. Kira-kira mau dibuat apa ya? Setelah capek berjalan-jalan untuk cafe tour, akhirnya pesanan aku datang juga. Di sini aku pesan chicken bowl untuk rasa standar resto ya. Dan yang paling penting di sini adalah pemandangannya. Oh iya, satu lagi, di sini aku juga pesan bakso. Ini makanan sejuta umat ya. Kemudian ada minuman kekinian. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.